Looking all over the world, looking for you. We took it all apart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya berharap mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer, yaitu materi DHCP server menggunakan Qisco Packet Tracker. Kita mungkin langsung mulai saja buka programnya. Kita buka programnya. Kebetulan di sini saya menggunakan Qisco Packet Tracker yang versi 7.1. Sebenarnya kalau untuk Windows 10 ini bisa saja menggunakan versi 7.2 dan 7.3, kecuali untuk Windows 7, karena Windows 7 biasanya hanya bisa menggunakan yang versi 7.1 atau 7.2. Tapi bagi teman-teman yang mungkin mengetahui cara agar semua versi tersebut bisa diinstal di Windows 7, saya butuh apa masukannya, silahkan komen di komentar YouTube saya. Oke, baiklah, yang pertama kita akan mempelajari yang namanya DHCP server. Apa sih DHCP server itu? DHCP server itu adalah membuat IP secara otomatis terkoneksi dengan jaringan komputer atau dengan jaringan laptop kita. Itu. Jadi kalau biasanya kita menggunakan IP statik, nah ini kita menggunakan IP DHCP. Perbedaannya adalah kalau DHCP server itu tidak disetting manual, jadi otomatis. Tapi kalau IP statis itu harus disetting satu-satu. Oke, kita langsung saja membuat jaringan yang DHCP server. Oke, yang pertama masuk ke NDevis. Lalu kita pilih server, ini saya pilih generic. Mungkin nanti teman-teman pilih server yang lain juga, sebenarnya tidak ada masalah. Oke, setelah ini kita masuk ke router. Kita cari router yang ini, 295024. Sebenarnya kalau teman-teman mau menggunakan yang lain juga nggak ada masalah. Setelah itu kita mencari komputer atau laptop, kita buat di sini buat 4 sajalah. Jadi nanti kita coba untuk menghubungkan secara langsung atau di DHCP server. Ini komputer 2. Saya menggunakan komputer 2 dan laptopnya 2. Oke, ini saya pinggirin biar agak sedikit rapi. Oke. Yang pertama harus kita berikan itu pengkabelan dulu. Nah, di sini pengkabelan connection atau bisa pakai kontrol ALTO. Kita menggunakan kabel strike dari server ke router, ke switch. Setelah itu dari switch ke perangkat. Ini menggunakan faster ethernet yang 0, yang ini ya, jangan yang lain, jangan yang ini, tapi mungkin yang ini. Oke, ini lagi menggunakan strike ke port 3. Ini yang etherhead ini. Lalu yang ini lagi. Lalu ke sini. Ini juga sini. Lalu yang sini. Oke. Yang pertama kita harus setting adalah di servernya. Servernya kita tentuin mau berapa, baru nanti kita buat DHCP servernya. Membuat IP di komputer-komputer dan laptop ini semuanya berhubungan secara otomatis. Oke, kita coba. Di sini yang pertama kita lakukan adalah klik di desktopnya. Lalu kita beri IP. Karena ini untuk server, makanya kita masukkan statis. Karena ini untuk di servernya, bukan di komputer atau di laptopnya. Kita masukkan saja, anggap 192. Ini sebagai contoh, IP teman-teman bebas mau menggunakan, yang penting masih dalam kelas C.
192.168 1 titik misalnya 4. Oke, yang subnet masnya yang /24 ya, yang bisa nampung 254 host. Oke, setelah ini jadi baru kita masuk ke service untuk menentukan DHCP servernya. Di sini ada menu banyak, kita cari yang DHCP server. Nah, lalu ini service di on kan. Lalu ini yang tadi udah kita buat, di belakangnya kan tadi kita taruh 4. Nih, yang ini. Sorry. Yang ini. Yang di desktop ini kan 4. Berarti keterusannya adalah 5 6 7 8. Nah, jadi di sini kita masukkan mulai dari 4 kan 5. Berarti nanti di komputer itu ada 5 6 7 8. 8 yang bakalan terkonek. Nah, di sini maximum number of user itu maksudnya total user. Karena kita di sini menggunakan 4, berarti kita batasi saja. Kita menggunakan 4. Kalaupun teman-teman tidak menggunakan 4 itu tidak masalah. Cuman kadang-kadang IP-nya nanti mengacak, tidak berurutan. Jadi seperti itu. Oke, setelah ini udah klik on, habis itu ininya disesuaikan dengan IP tadi, karena di desktopnya apa mulainya akhirnya 4, berarti di sini harus 5 karena nanti dia berurutan 5 6 7 8. Lalu ini jumlah usernya. Setelah itu di save. Oke, ini udah masuk ya. Mulai dari berapa? 192.168.1.5. Ini usernya ada 4. Oke, setelah itu kita close. Untuk mengeceknya, kita tinggal buka setiap komputer atau laptop masing-masing. Pertama yang ini, kita lihat. Sini, lalu di IP configuration. Ini kan masih statis. Nah, kita klik di DHCP. Biasa loadingnya lumayan lama, tapi ini kita tunggu. Nah, ini tapi udah keluar ya. Teman-teman udah keluar, ini udah keluar. Berarti tadi udah benar urutannya 4 server, ini 5. Nah, kita berharap yang lainnya ikut berurutan. Ini desktop. Kita lihat DHCP. Nah, ini 6 betul udah berurutan 5 6 sekarang. Ini 7 betul. Sekarang nih kita lihat 8. Oke, sip, ini udah 8. Jadi secara topologi dan konfigurasi ini sebenarnya udah benar. Cuman kita harus test ping benar atau tidak. Jadi dari sini kita mau test ping ke sini, ke server. Dari anggap ini komputer 1 mau ping ke ini, udah connect atau belum. Caranya seperti ini. Double click, habis itu masuk ke command port. Kita ketikkan ping 192.168.1.4 karena server tersebut sesuai dengan IP yang ditanamkan di server yang tadi. Nah, kalau ada tulisan replay berarti ini udah connect. Oke, berikutnya kita akan coba yang lain. Misalnya dari ini laptop 1 ke PC yang nomor 1. Di sini kalau nggak salah tadi IP-nya adalah 1.5. Oke, kita coba ping di sini. Ping 192.168.1.5. Kita coba ya. Ah, ternyata sudah connect. Oke. Ini di laptop kan, dari sini ke sini udah connect. Tapi coba kita coba dari laptop ke server. Oke, coba ping. Ping 192.168.1.4. Nah, kenapa ini? Karena ini adalah IP-nya server. Oke, kita coba dan sudah connect juga. Jadi apa namanya? Kegiatan hari ini ternyata udah benar. Jadi inilah yang disebut dengan DHCP server. Oke. Jadi mungkin sekian dulu. Kalau misalnya nanti banyak yang suka, banyak yang subscribe, banyak yang like dan share, mungkin saya akan buat panduan tutorial Cisco Packet Tracker yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.